Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Helvizar Ibrahim menginstruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Aceh untuk bersikap netral pada pemilihan umum 2019. Penegasan tersebut disampaikan PLT Sekda Aceh Helvizar Ibrahim saat mendeklarasikan ikrar ASN Aku Siap Netral dalam apel pagi di halaman kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin 11 Maret 2019. Helvizar mengungkapkan bahwa deklarasi netral di Sekretariat Daerah Aceh itu merupakan yang pertama kali dalam lingkungan pemerintahan Aceh. Kedepan Helvizar berharap seluruh satuan kerja pemerintah Aceh dapat melakukan hal yang serupa. Menurutnya, pemerintah daerah mempunyai peran untuk mengingatkan ASN dan juga para birokrat untuk berada dalam posisi netral dalam proses pemilu 2019. Kendati demikian, Helvizar juga mengingatkan agar setiap ASN tidak meninggalkan hak pilihnya di Pesta Demokrasi 17 April mendatang. Bagi ASN yang melanggar ketentuan yang seharusnya, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahannya. Helvizar juga berharap komitmen deklarasi tersebut dapat menjadi acuan untuk mengingatkan ASN secara terus-menerus sehingga tidak ada satupun dari para aparatur di lingkungan pemerintah Aceh yang melanggar ketentuan. Jadi pagi hari ini adalah gerakan simbolik sebenarnya yang kita awali dengan ikrar ASN siap netral bagi ASN kita yang ada di sekretariat daerah untuk bersikap netral dalam proses pemilu kali ini. 17 April nanti itu diawali dengan proses dari sebelumnya sampai dengan hari ini dan sampai ke depan itu harus netral. Netral itu memang ketentuan yang mengharuskan kita ASN berada pada garis itu. Tidak punya garis kebijakan lain kita. Dan untuk itu, jika kita melakukan kebijakan yang berbeda dengan itu, tentu ada sanksinya. Oleh karena itu, saya kira ini perlu kita ingatkan. Gerakan ini hari ini kita awali di sini, tapi harapan kita minggu depan serentak secara keseluruhan SKPA melakukan hal yang sama pada semua level. Oleh karena itu, saya kira tugas kita hari ini pemerintah daerah adalah mengingatkan aparat pemerintah daerah, birokrasi ini, bahwa kita harus netral dalam proses pemilu kali ini. Yang kedua, kita ingatkan bahwa pada proses kali ini kita berharap semua aparatur kita itu menggunakan hak pilihnya. Betapa nasib bangsa ke depan itu sangat tergantung bagaimana pilihan kita hari ini, apapun pilihannya. Tapi mari kita gunakan secara bersama dengan seksama bahwa kita punya hak pilih dan mudah-mudahan hak pilih itu akan menentukan garis kebijakan bangsa kita. Saya kira ini dua hal yang paling penting kita sampaikan dengan gerakan simbolik kita Aku Siap Netral pada ASN. Saya kira demikian.